Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Om Tres CMKM, channel tentang infotainment budaya Indonesia. Sambil menanti tiga jagoan kita pentas nanti malam, yaitu Mas Akbar, Mas Badar, dan Pak Niken Salindri, ini tidak ada salahnya saya sampaikan informasi tentang pernetisenan. Ya, pernetisenan. Saya awali dari sini, teman-teman. Baru saja saya mendapatkan laporan dari YouTube. Ya, seperti ini ya, dalam satu minggu itu ada laporan, teman-teman. Orang tidak hanya menonton mereka, juga berinteraksi. Yaitu yang suka, like, jempol itu 15.962. Kemudian yang membagikan itu 375. Artinya channel saya dibagikan ya. Kemudian yang komentar dalam satu minggu ini adalah 4.285. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Anda semua, bahwa ini sebagai konten kreator seneng loh ya. Yang suka sekian, yang jempol, kemudian ternyata dibagikan ya. Ya Allah, teman-teman, saya terima kasih ya. Jadi channel saya itu dibagikan selama satu minggu 375. Jadi setelah melihat video saya dibagikan kepada siapa saja, saya tidak menyangka. Ini lihat teman-teman, jadi dari YouTube itu seperti itu. Kemudian yang komentar adalah 4.285. Tentunya ini saya ucapkan terima kasih, bahwa ternyata channel saya yang hanya sederhana, yang amatiran, ini diterima oleh penonton saya. Kemudian berikutnya teman-teman, ini dia, sebagian besar penonton adalah penonton yang kembali ke channel Anda. Ternyata alhamdulillah ya Allah, ternyata penonton-penonton saya banyak yang kembali. Tulisan biru itu ya. Kemudian yang tulisannya biru muda itu penonton baru. Nah, oleh karena itu, ini mumpung ada seperti ini, bagi penonton saya yang baru, tolong di subscribe ya. Di subscribe channel kita ini, channel infotainment budaya Indonesia ini, biar gaya, biar seperti channel-channel yang lain. Jadi kalau melihat, wah, subscribe-nya banyak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti ini laporan dari YouTube. Teman-teman sampai detail ya, berapa dibagikan, berapa ditonton, berapa yang like, berapa yang suka. Kemudian saya lanjutkan tentang komentar-komentar netizen yang menurut saya penting dan perlu Anda ketahui ya. Ada beberapa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini dari Nita Sundari. Mungkin nggak mau live karena netizen pada perang om. Juga ngono toh. Ya, jadi berarti Anda tidak melihat video saya sebelumnya, bahwa tidak live itu atas permintaan yang punya gawe. Itu fake ya. Bukan begitu. Jadi nek karo sing duwe gawe kon live ora live kan yo salah. Karena biaya untuk live kan tinggi ya. Gitu ya. Jadi tidak live ya memang tidak live. Mudah-mudahan nanti live. Kita lanjut. Berikutnya, ketika saya merilis Selamat Datang Dalang Muda Yusuf Ansor di Kota Nganjuk ya. Ini ada dua komentar, saya dekatkan ya teman-teman. Kemudian di video saya tentang Yusuf Ansor ada dari Sri Wahyuni. Selamat pagi Om Tres, lagi itu yang diangkat gantian karena banyak dalang Om Tres, jadi bisa tahu wawasan di luar sana, bukan hanya Akbar saja. Aku juga fan Agni, tapi apa, seharusnya ya. Terima kasih Mbak Wahyuni. Jadi begini ya, kalau Anda melihat histori video saya yang jauh banyak sekali, Kisino Nugroho dan siapa saja ya, kebetulan saya ketemu Mas Akbar dan netizen sangat memerlukan informasi. Saya juga banyak merilis Mas Akbar ya, seperti itu ya. Jadi kalau melihat itu, lihat histori satu tahun yang lalu, lihat ya. Kemudian saya teruskan yang bawahnya ya, yang bawahnya. Berikut dari Justi Karmian, ini cewek apa cowok ya. Memang om ini perantara dalang Akbar. Perantara berarti aku udah bayaran ke Akbar. Jadi meskipun suaranya ndak enak ya disanjung-sanjung. Aja banter-banter krungu wong. Jadi saya tuh ya namanya mengapresiasi mesti, wah ini bagus, tapi saya tidak pernah menyanjung berlebihan. Teman-teman, jadi Anda menulis ini adalah ya ora pas.
pas di video dikala saya dengan Yusuf Ansor. Jadi kalau kita lihat histori saya, ya Mas Bayu Haji, Pak Mantep, Pak banyak sekali ya. Dan saya okelah, seperti itu pendapat Anda ya. Jadi saya itu bukan, kemarin ada yang bilang begini, tangan kanannya Asta Brata. Saya itu bukan tangan kanannya, bukan grupnya Asta Brata ya. Kalau kebetulan saya beberapa saat bisa ketemu Mas Badar itu karena hanya kebetulan, teman-teman. Hanya kebetulan, tidak pernah janjian pengen ketemu. Kemudian ini penting. Di mana video saya sekian, saya itu belum pernah loh ngomong satu kata pun dengan Mas Akbar. Saya juga belum pernah ketemu bertatap muka dengan Mas Akbar. Ngomong, Mas Akbar, Om Tris, belum pernah. Jadi saya hanya, pokoknya menurut saya ya perlu saya dukung begitu saja ya. Kalau toh ini banyak Mas Akbar, karena kebetulan kan netizen saya banyak yang mengharapkan informasi tentang Mas Akbar, juga termasuk Mbak Niken ya. Seperti itu ya. Tapi gak apa-apa, itu kan pendapat saja. Tapi ya selama pendapatnya masih menurut saya bagus, alhamdulillah saya apresiasi. Wong pendapat itu kan bebas ya di negara demokrasi. Oke, kita lanjut ya. Ini dari M. Diandrao, seperti kemarin ini. Coba itu Mas Badar aja diviralkan, biarin dia sama Niken. Mas Badarnya kok dia diam aja. Ayo Niken dimajukan Badarnya, kita juga suka kok. Oke, itu masukan yang bagus sebenarnya. Tapi Mas Badar itu orangnya begini, kalau saya lihat ya, Mas Badar itu orangnya nerimo. Jadi Mas Badar itu nek bisa aku ki bisa disukai masyarakat, jangan karena bintang tamunya, seperti itu. Terus berarti Anda tidak nyimak video-video saya sebelumnya ya. Jadi kan Mas Badar misalnya dengan Niken ya tetap mau, tetapi sing bayari Mbak Niken siapa? Iya. Kalau budget-budget minim, jadi budget celimen, terus ngangkat Mbak Niken kan tidak kuat gitu ya. Jadi masukan Anda termasuk bagus, hanya Anda berarti tidak mengikuti video saya secara utuh. Jadi kemarin video saya membahas tentang per bintang tamuan, seperti itu, cara cari bintang tamu seperti apa. Tetapi ini masukannya bagus, tetapi yaitu dan orang yang bayari sopo. Saya yakin Mas Badar juga seneng siapa saja, dengan Mbak Niken juga bagus. Oke ya, kita lanjut ya, M. Dinadra. Oke, kita lanjut. Berikut dari Lili Drawati, saya bacakannya. Om Tris, kalau bisa BT Mas Akbar itu sinden-sinden muda yang berpotensi, biar ada variasi. Dan Mas Badar kalau bisa BT-nya Nduk Niken, biar ada variasi. Ini bagus, tetapi ternyata Anda itu tidak mengikuti video saya ya. Atau mungkin kalau video saya dengan judulnya saja langsung berpendapat ya. Kemarin saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Iki yo kategori, ya enggak apa-apa, ngomong pendapat saja. Ya selama saya bisa menjawab, saya jawab ya. Jadi begini ya, misalnya pendapat Anda begitu, saya juga tidak punya kewenangan loh ya. Misalnya suatu saat saya pernah ketemu Mas Badar, pun itu saya ngomong-ngomong yang normatif, tidak pengen hal-hal yang terlalu teknis gitu loh. Saya tahu diri, jadi saya mengukur, karena saya bukan siapa-siapa. Apalagi dengan Mas Akbar, saya ada nggak histori saya ketemu Mas Akbar? Saya itu belum pernah bicara dengan Mas Akbar walaupun hanya satu kata. Gitu ya, walaupun hanya satu kata. Kemudian tetap saya teruskan teman-teman tentang perbintang tamu. Jadi mencari bintang tamu itu seperti kemarin ya, sudah saya jelaskan. Kalau ingin yang muda, ya memang bagus, siapa saja kan pasti seneng melihat anak muda yang cantik, yang berpotensi. Tetapi tentunya kalau yang muda yang seperti Mbak Niken itu kan banderolnya tinggi, itu berkali-kali saya katakan ya. Kemudian juga ada namanya penggemar wayang, itu ada yang berpesan begini, Pak Dalang carikan sinden-sinden yang agak dewasa lah, karena kan kalau wayang itu tidak akan lepas dari canda-candaan tentang orang-orang dewasa. Kalau sindennya agak dewasa, itu kan apa ya,
misalnya guyon-guyon agak kesana kan pantas, tetapi kalau sinden yang masih muda, kalau ketelonyoran kemudian ada seperti ya pelawak yang ngomong agak kedewasa-dewasaan, itu kan menjadi tidak nyaman gitu loh. Jadi namanya dalang juga mengikuti permintaan daripada si penanggap, juga kalau bisa menyenangkan daripada fan yang ada di media sosial. Jadi di lapangan seperti itu teman-teman ya. Selain memang faktor pendanaan yang disesuaikan, juga ada permintaan. Jadi yang dewasa itu kalau guyon-guyon yang rotok kedewasaan kan pantas ya. Tetapi kalau dengan anak yang di bawah umur kan rotok kehangilannya dikala ketelonyoran komunikasi yang sifatnya seperti itu. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Ini dari Bapak Karmeni. Pak Karmeni masuk TV, masuk YouTube ya. Oh, Bu Karmeni ya. Saya Bu Karmeni Om Tris. Saya ini penggemar Niken Salindri semenjak masih kecil. Tapi saya enggak pernah menghujat Mas Akbar. Kita dukung karyanya semuanya biar budaya Jawa tambah moncer. Nah, seperti ini menurut saya ini profesional dan proporsional. Kalau mencintai Niken Salindri juga tentunya mencintai Mas Akbar dan mencintai budaya. Setuju Bapak Karmeni, saya setuju pendapat Anda. Mudah-mudahan pendapat Anda ini menginspirasi teman-teman yang lain ya. Menginspirasi teman yang lain. Saya sangat terima kasih atas masukan Anda. Ini telah membantu saya untuk ikut menjelaskan kepada teman-teman. Kemudian dari Priman Syahyanto, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam untuk penggemar Mas Kris. Untuk nih Mas Niken Salindri, semoga semangat untuk tujuan ya Mas. Nggih, 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 leres betul. Semoga nih Mas Niken Salindri sukses terus dan karirnya tetap berkembang. Gitu, terima kasih ya. Kita lanjut. Ini mungkin yang terakhir teman-teman, yang jelas komentar-komentar Anda pasti saya baca ya, hanya kadang-kadang karena ya keterbatasan saya tidak saya balas ya. Ini dari Bu Ngadimin ya. Pagi Om Tris, Kebumen Jateng. Ibu pagi ini baca komen channel sebelah, jantungnya ndredeg. Nih huaknya apa real? Huak apa real? Mohon Om Tris klarifikasi. Katanya Den Akbar putus sama Niken karena Den Akbar pacaran sama sinden cinta unyil triplek itu katanya netizen. Emang lagi ada wayangan bla bla bla. Ini Bu Ngadimin ini banyak sekali teman-teman, mungkin kalau pengen lihat komentarnya Bu Ngadimin bisa dibaca ya. Begini ya Bu Ngadimin ya, mohon maaf ya, saya urusan percintaan saya tidak ingin ikut ke sana ya, karena cintaan itu adalah urusannya anak muda. Kemudian saya juga tidak punya kapasitas untuk mengklarifikasi. Nanti dikira saya ini orang tidak tahu diri. Jadi pendapat Anda saya terima kasih, tetapi saya tidak punya hak ya, tidak berhak ya. Sebagai channel saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan tentang karya-karya, misalnya pentas Mas Akbar, Mbak Niken, Mas Badar nanti malam seperti itu. Kemudian teman-teman kemarin juga ada yang berpendapat Pak Om Tris tangan kanannya Astabrata. Ya ampun, ojo dibaleni nah ya, ojo dibaleni maneh. Nek yang mendengar Anda semua tidak apa-apa, tapi kalau yang mendengar dari Astabrata, Mas Akbar, Mas Badar atau siapapun, dikara saya ini ngaku-ngaku. Saya belum pernah ngaku-ngaku loh teman ya. Karena dulu kok Om Tris tangan kanannya apa dia ngaku-ngaku kalau orangnya Astabrata. Saya itu orangnya tidak seperti itu ya. Saya sebenarnya orang yang tidak pantas dari jadi konten kreator. Orangnya saya itu kan nggak mau dekat-dekat, nggak mau ingin begitu. Kalau tidak dapat informasi ya sudah. Seperti hari ini belum dapat informasi ya sudah. Kalau ada bocoran dari teman-teman pengrawit dan siapa saja yang kebetulan kenal, kebetulan dulu anaknya teman saya baru dapat. Seperti itu ya Bu Ngadimin dan siapa saja. Urusan cinta wis ben lah, namanya netizen ya, biar wong saya kan membuat video saya banyak masih ada tanya saja. Seharusnya bintangnya ini Niken Salindri lah, nek ora enek sing go bayar terus sing go bayar sopo, antara lain seperti itu ya. Ya biarlah, mudah-mudahan Mbak Niken, Mas Akbar, Mas Badar, Mas sopo ki yang muda itu, Mas Ansor, Mas Ulin, semua tetap berkibar.
saya tetap akan mengabarkan tentang seniman-seniman tetap selain Mas Akbar, Mas Badar, Mbak Niken juga yang lain. Tentunya harapan saya siapapun yang saya rilis demi kemajuan budaya Nusantara untuk dilihat ya, biar saya adil, Anda juga adil, sama-sama adil begitu. Teman-teman, terlalu panjang video saya. Terima kasih sampai di sini. Mana ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.